Bang, kali ini aku bikin ikan bakar, terus ini juga ada sayur asem, terus ada sambal dadak, dan ini banyak lalat. Ini juga ada beberapa lalapan, jadi sekarang kita langsung aja makan. Dan seperti biasa sebelum makan, jangan lupa berdoa, berdoa mulai. Selamat makan. Pertama ini kita coba dulu ikannya. Nah guys, ini tuh banyak lalat karena terasinya tuh tadi cuma aku bakar doang, sama ini kan sambal dadak tuh semuanya pada mentah kan. Nah, kita coel sambal dadaknya pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Pakain lagi jeruk biar lebih mantap. Ikannya enak banget. Akhirnya kita coba juga sayur asemnya. Jagungnya. Di sini aku bikinnya di siang bolong, jadi panas banget. Nah, ini ada kangkung juga. Padahal aku tuh gak terlalu suka sama bawang mentah, tapi gak tau kenapa kalau dibikin sambal dadak kayak gini tuh jadi enak. Ini pedas banget.
pakai sambal pedas. Terus kita makan yang ada airnya itu tambah pedas, guys. Makanya ini kita balikin. Aku gak tahu dari terasi atau dari ikan sini jadi banyak lalat. Jangan kemana nih. Itu kebiasaan aku yang bikin sambal, tapi ada sana. Yang ini di kamera kan kayak kelihatan kecil. Ah, ini enggak, guys, gede banget. Itu hampir sekilo. Makan melinjuknya. Ini masih muda. Itu menjadi daun ikan. Ini kita makan yang pedas-pedas terus cuaca agak panas. Segar banget.
Mas kakak yang bisa denger, ada uang di atas. Itu matanya enak. Aku paling suka makan otak ikan sama mata ikan. Alhamdulillah ini nasi sama ikannya udah habis, aku juga udah kenyang. Jadi video kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian suka jangan lupa klik tombol like, komen juga di bawah, dan jangan lupa subscribe ya guys biar channel itu bakal lebih berkembang dan aku lebih semangat punya video lainnya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.